Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Tahukah anda siapa itu yang dikatakan rajulun saleh, orang yang saleh? Sebagian orang boleh jadi ketika melihat ada orang penampilan secara fisik bergamis, berjanggut, berpeci, lalu dikatakan dia adalah rajulun saleh. Tapi kalau kita kembali kepada ajaran kita, maka orang tidak dikatakan saleh kecuali dengan dua kriteria. Yang pertama, saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, saleh kepada para hamba Allah taala. Nabi pernah sampaikan tentang dua hal ini ketika memberikan wasiat kepada seorang sahabat yaitu Mu'adz bin Jabal. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah anda kepada Allah dimanapun anda berada, dan ikutilah keburukan anda dengan kebaikan. Kebaikan itu akan menghapuskan keburukannya. Dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Di sini ada penekanan yang disampaikan Nabi, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Sering orang terbayang ketika dikatakan ittaqillaha, bertakwalah kepada Allah, itu salat, puasa, zakat, artinya amal-amal ibadat. Terkadang lupa bahwa akhlak itu merupakan bagian daripada ketakwaan. Sehingga sering kita dapatkan terkadang orang kelihatan agamanya bagus, tetapi akhlaknya buruk. Padahal antara akhlak dan iman atau agama ini sesungguhnya beriring. Sehingga Nabi kita katakan, akmalul mu'minina imanan ahsanum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sehingga iman dan akhlak itu seiring. Semakin kuat imannya, pasti semakin bagus akhlaknya. Semakin rusak akhlaknya, alamat itu tidak bagus imannya, ada kerusakan imannya. Maka orang tidak dikatakan saleh kecuali menggabungkan antara ketakwaan kepada Allah. Dia memiliki akidah yang bagus, akidah yang kuat, iman yang bagus, dan bersama itu dia memiliki akhlak yang bagus. Karena sungguhnya akhlak, muamalah dia kepada para hamba Allah itu sangat berkaitan dengan keyakinan dia tentang Allah SWT. Satu contoh, kalau anda menyembah Allah yang Maha Rahman, dan Rahman itu artinya Allah Zat yang Maha Penyayang, rahmat Allah luas, satu di antaranya Allah yuhibbur rahmah, mencintai orang yang memiliki sifat penyayang. Sehingga Nabi katakan, irham man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangilah hamba Allah yang di muka bumi, ini saya Allah yang di langit akan menyayangi anda. Sehingga ketika anda ingin menjadi hamba Allah yang marrahman, pasti anda tertuntut untuk mewujudkan akhlak yang baik, menyayangi para hamba Allah, manusia, sehingga anda akan disayang oleh Allah Ta'ala. Dengan demikian, sekali lagi jangan lupa, bahwasanya rajulun saleh adalah orang yang mereka bertakwa kepada Allah, saleh kepada Allah, dan saleh kepada para hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka doa kita, Allahumma aslih li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku, urusanku dengan Engkau ya Allah sebagai hamba, urusanku dengan para hamba-Mu ya Allah sebagai manusia yang bermuamalah dengan orang lain. Semoga Allah memberikan kepada kita hiasan akhlak yang indah, karena sungguhnya akhlak merupakan bagian utama pula diutusnya Rasulullah SAW. Bu'istu li'utamima makarimal akhlak. Sehingga semakin baik imannya, semakin baik ilmunya, semakin baik kajiannya, seharusnya semakin baik akhlaknya. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.